Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar anak-anak yang ada di studio? Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan kita dalam acara Belajar dari Rumah yang digagas oleh Smart City bekerja sama dengan Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya Dewi Hastati Lanusi MPD dari SDN 78 Kota Tengah dan Ibu Fitrianti Amenu SPD dari SDN 37 Hulondalangi. Ya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi ya kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan seperti selalu pakai masker. Ya, pakai apalagi masker, anak-anak pakai masker yang benar. Ya, apalagi selain pakai masker? Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Apalagi? Pakai hand sanitizer. Jaga jarak dengan teman minimal 1 meter dan selalu menjaga imun tubuh agar kita senantiasa sehat walafiat. Dan marilah kita sama-sama selalu berdoa di setiap sholat kita. Kita doakan agar supaya pandemi ini segera berlalu. Amin. Dan kita semua bisa sama-sama lagi belajar di sekolah sebagaimana biasa. Amin. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Untuk itu, Ibu panggil siapa yang mau maju ke depan untuk pimpin doa. Mari, ya, silakan. Nasya, silakan. Tangannya ya, menghadap ke atas. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zidni ilham warzuqni fahman rabbil zidni rabbil sohri syadari wa yashirli amri wahlul uhdatau mil isyani yafkahu qawli syadaqallahul azim. Syadaqallahul azim. Nah, anak-anak, ini Ibu ada pegang apa ini? Bendera. Ya, bendera. Ini bendera apa? Merah putih. Ya, bendera ini benderanya siapa? Indonesia. Ya, bendera kita bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kapan kita mengibarkan bendera ini? Pada saat upacara bendera. Ya, selain saat upacara bendera apa lagi? Saat 17 Agustus. Ya, bagus ya. Pada saat 17 Agustus setiap kita memperingati hari apa itu? Kemerdekaan negara Indonesia. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Agustus. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12. Jadi tinggal berapa hari lagi anak-anak?
Ya, tinggal 5 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke 75. Ya, bagus. Ternyata anak-anak ini pintar-pintar ya. Yang ke 75 insyaallah pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tentang tema 2 ya. Tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 dengan muatannya IPS, kemudian bahasa dan IPA. Nah, anak-anak, Ibu inginkan kalian untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, terutama anak-anak yang ada di rumah. Silakan buka buku tema kalian, buku tema 2, subtema 1 silakan dibuka. Ya, silakan dan, dibuka, Adik. Silakan ya, dibuka. Karena pada saat nanti ya, Ibu mengharapkan kalian itu agar mampu membaca teks ya. Setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, kalian mampu membuat pertanyaan dari informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Itu tujuan kita yang pertama. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah membuat peta pikiran, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil kerjanya di depan. Kemudian, tujuan yang berikutnya, setelah mengamati video pembelajaran, video pembacaan teks proklamasi, kalian diharapkan mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Kemudian berikutnya, kalian diharapkan mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan selanjutnya, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, kalian diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan yang lainnya terkait dengan habitatnya. Nah, anak-anak, kalian suka nonton video? Suka. Ya, Ibu tahu kalian suka nonton video ya, karena biasanya anak-anak itu kalau di rumah selalu nonton YouTube ya. Nah, Ibu punya video. Ibu harapkan kalian mengamati video ini. Silakan kalian amati dan sebentar akan Ibu tanyakan ya. Ada pertanyaan dari video itu. Jadi, Ibu harap kalian mengamatinya dengan baik, begitu juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Iya. Silakan. Dia mati. Jangan tengok ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, anak-anak, kalian sudah mengamati video tadi. Nah, video itu dibacakan oleh siapa? Ada yang tahu? Yang membacakan video itu tadi, ayo siapa? Ada yang tahu? Raise your hand. Ya, bagus. Iya. Insinyur Soekarno didampingi oleh? Ayo, ada yang tahu? Raise your hand. Ada yang tahu? Siapa ya, yang mendampingi? Didampingi oleh siapa, Ibu Fitri? Ya, Muhammad. Siapa? Ayo. Muhammad siapa? Ada yang bisa? Bapak Dr. Randus Muhammad Hatta. Nah, beliau ini dikenal sebagai Bapak Proklamator, ya. Dan kemudian beliau ini diangkat menjadi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, ketika tadi kalian menonton video, bagaimana perasaan kalian? Gembira. Gembira. Oke, okay, bagus. Yang bagus. Lain? Senang. Senang. Oke, okay. Apalagi yang kalian rasakan ketika kalian mengamati video itu? Apakah kalian sedih? Apakah kalian bangga? Bangga. Ya, bangga. Bangga. Nah, mengapa kalian merasa senang, merasa gembira, dan merasa bangga? Ada yang bisa menjelaskan? Jangan malu-malu ya kalau Ibu bertanya, harus menjawab. Tidak apa-apa ya, kita di sini. Jangan takut salah ya, Ibu Dewi. Jangan ya. Takut salah. Ya. Ada yang bisa? Kita sudah bebas dari penjajahan. Ya, ya bagus. Bagus. Kita sudah bebas dari penjajahan. Ya. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan, Republik Indonesia itu artinya kita sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Selain itu, apa kira-kira makna dari proklamasi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia? Selain kita selain sudah bebas dari penjajahan, apalagi? Ya. Ayo, Caca, silakan mau jawab. Iya. Jangan takut suaranya dikerasin. Siapa lagi yang tahu? Ayo. Nasya? Menjadi bangsa yang mandiri. Ya, ya bagus, kita sudah menjadi bangsa yang mandiri, yang berdiri sendiri ya. Apalagi? Selain kita sudah bebas dari penjajahan, menjadi bangsa yang mandiri, apalagi kita tidak takut-takut lagi ya. Mau kemana saja kita sudah bebas. Kita sudah bisa bersekolah. Kalau dulu ya, dulu saat penjajahan tidak bebas bersekolah, bahkan tidak ada yang bersekolah. Sekarang kita sudah bisa bersekolah. Makanya itu kita harus apa? Bersyukur. Ya, kita harus bersyukur karena atas jasa dari para pahlawan semuanya kita bisa merdeka ya, kita bisa merdeka. Mereka itu berjuang ya, berjuang merebut kemerdekaan itu tidak gampang ya. Iya. Mereka bagaimana Ibu Fitri? Iya, tidak gampang ya. Harus apa? Harus ada dulu pertumpahan apa? Apa? Pertumpahan darah. Darah. Jadi tidak mudah ya Ibu Dewi ya. Iya. Ada dengan keringat, dengan air mata, bahkan dengan nyawa ya. Nyawa bisa melayang. Itu demi apa? Demi ya, demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menuliskan ya, menuliskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, dan sebentar nanti kalian harus bisa mempresentasikan di depan. Oke, silakan. Ibu beri waktu 2 menit. Ayo. Silakan ditulis. Tuliskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, tadi sudah ada disebutkan. Sudah ada contoh-contohnya. Ya. Ayo, jangan lama-lama ya, ditulis. Nanti Ibu akan tunjuk atau siapa yang mau maju ke depan. Ya. Ibu beri 2 jempol. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kira-kira makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ya, tadi Ibu Dewi sudah berikan contoh. Kira-kira selain itu apalagi yang adik-adik ketahui? Minimal 3 ya, minimal 3. 3 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Iya. Ada yang sudah? Belum kayaknya Ibu Dewi masih menulis. Iya, masih menulis. Iya. Tidak apa-apa. Tulis saja apa yang terpikirkan oleh kalian, apa yang kalian rasakan ketika tadi kalian menonton videonya. Pokoknya tulis saja, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, dan tidak usah takut-takut dengan salah ya. Karena kita di sini belajar, namanya belajar diawali dulu dengan kesalahan ya. Tidak ada orang yang langsung belajar langsung jadi bisa pintar, ya. Oke. Ya.
Ya, ini adik Nasya sudah 3, sudah selesai. Silakan adik Nasya tampilkan, presentasikan di depan. Sana ada yang sudah 3? Minimal 3 ya. Ya, ini juga sudah. Belum? Belum, baru 2. Ayo, Nasya silakan. Satu lagi ya. Tadi sudah? Tidak usah melumah, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut-takut. Tidak usah takut. Oke, ini adik Nasya sudah 3. Oke, silakan Nasya, silakan presentasikan di depan. Kira-kira apa makna proklamasi kemerdekaan menurut adik Nasya? Ya, silakan. Ya. Ya. Tidak apa. Sekera suara nak ya. Supaya semua adik-adik yang ada di rumah juga bisa dengar ya Bu Dewi ya. Iya, dikerasin. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membacakan makna proklamasi. Oke, makna proklamasi yang pertama, bisa bebas melakukan apa saja. Iya, bagus. Yang kedua, bisa menjadi bangsa mandiri. Iya, bisa menjadi bangsa mandiri. Kemudian yang ketiga, tidak takut-takut untuk kemana saja. Oke, ya, tepuk tangan untuk adik Nasya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau tampil di depan? Ada. Yang mungkin punya pendapat yang berbeda? Ada? Caca, silakan Caca. Caca belum, Caca ini masih malu-malu. Ini kerja. Oh, masih kerja. Iya. Ibu guru tunggu ya, Ibu Dewi tunggu juga. Ya, Ibu tunggu satu orang lagi. Ayo, Ebi. Nasya, bisa? Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Harus berani seperti tadi para bangsa Indonesia ya, harus berani melawan penjajah. Jadi adik-adik juga harus berani tampil di depan. Sudah ada? Bisa, Adik Ebi? Adik Ebi silakan. Mungkin mereka masih malu-malu. Oke, sekarang kita lihat slide ya. Ibu akan tampilkan di slide. Yang di rumah silakan lihat ada slide bagaimana atau apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Adik-adik di rumah juga bisa ya, sama-sama. Ini yang pertama, maknanya sebagai puncak perjuangan bangsa. Mengapa dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa? Nah, kalian tahu bahwa Indonesia itu sudah dijajah oleh bangsa Belanda selama berapa tahun? Ada yang masih ingat? Selama 350 tahun ya. Bayangkan selama 350 tahun, berapa generasi itu? Ya. Nah, atau 3,5 abad. 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Kemudian datang lagi Jepang. Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun. Nah, bayangkan betapa panjangnya, betapa lamanya mereka menjajah kita. Nah, selama itu juga kita selalu menderita. Jangan pikir di bawah penjajahan bahwa kita itu senang. Tidak, kita menderita. Tidak, makanan tidak ada, pakaian tidak ada. Nah, maka pejuang-pejuang kita dahulu, mereka itu dengan bersama-sama berjuang bahu-membahu, mereka merebut kemerdekaan. Sehingga ketika dibacakan proklamasi, maka itu adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, sebagai pengakuan kepada dunia bahwa kita sudah apa? Merdeka. Oke. Yang ketiga, bisa adik-adik di rumah bisa lihat ya. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa ya, di mana pada pembacaan teks proklamasi itu memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru, ya, di mana Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, ya. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Berikut yang terakhir,
adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, di mana pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari belenggu penjajah. Oke, anak-anak sudah paham ya? Nah, jadi jawaban kalian yang tadi itu memang sudah benar, tapi lebih dirangkum lagi ya, lebih dikuatkan lagi dengan pendapat ini. Jadi ada 5 makna proklamasi kemerdekaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Ibu Fitri. Ya. Nah, sekarang anak-anak supaya semangat, Ibu ingin kalian menyanyi. Suka menyanyi kan? Oke, Ibu Fitri tolong dibagi benderanya. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu kan lagu Hari Merdeka? Ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka karena sekarang kita masih di momen 17-an ya, di bulan Agustus. Yang akan dipandu oleh Ibu Fitri. Silakan berdiri. Berdiri semua. Ayo. Letakkan dulu buku kalian di kursi. Silakan menyanyi dengan semangat ya, dengan penuh rasa semangat. 45. Oke. Bisa. Sama-sama ya, Ibu panggil dari sini ya. 1. Tahu lagunya? Tahu ya? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, ulang lagi sekali. Semangat. Suaranya dibuka. Ibu lihat yang lain tidak mau buka suara. Iya, ya. Ibu guru saya. Semangat. Oke. Ya, oke bisa ya, ulang ya. Adik-adik yang ada di rumah juga bisa sama-sama ikut menyanyi dengan kita yang ada di studio ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, clap your hand. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sudah semangat ya anak-anak? Iya, semangat dong Ibu Dewi. Nah, sekarang Ibu punya satu teks ya. Kalau bagi anak-anak yang di rumah bisa buka buku tema ya, buku tema 2 halaman 3. Ya, di situ ada teks yang berisi tentang informasi penting mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, dalam teks ini ya, dalam teks ini kalian diharapkan nanti bisa ya membuat kalimat tanya berdasarkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks ini ya, berdasarkan informasi teks yang ada di sini, informasi penting yang ada di teks ini maksudnya. Kemudian kalian tuliskan pada peta konsep ya. Nah, sebelumnya coba Ibu Fitri tolong dibagi dulu LKS-nya bagi anak-anak yang ada di rumah. Ada di halaman 3 peta konsepnya. Silakan dibaca, silakan dibuka. Kalian nanti diharapkan bisa membuat kalimat tanya berdasarkan kata-kata itu ya, berdasarkan aspek di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Iya. Ibu Fitri, tolong dibagi juga untuk anak-anak yang ada di studio teksnya.
karena mereka tidak bisa lihat slide untuk anak-anak yang di rumah. Andai kata kalian tidak punya buku tema, ada sekarang muncul di layar TV kalian teksnya. Jadi silakan kalian amati dan ikuti Ibu Fitri yang akan membacakannya. Asli. Diamati baik-baik ya, baik adik-adik yang ada di studio maupun adik-adik yang ada di rumah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara Sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik ya. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigadjo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Iya. Nah, anak-anak semua yang ada di studio maupun yang berada di rumah, sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat tanya, ya, membuat kalimat tanya dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Berdasarkan teks tadi, teks yang sudah kalian dengar dibacakan oleh Ibu Fitri. Ya, silahkan. Adik-adik yang ada di rumah juga bisa ya, sama-sama. Oke. Nah, adik-adik, sementara kalian bekerja, kita break sejenak dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Berapa ini menjaga kerja-kerja ini? Atur kasar ini, kenapa kemarin di Ustaz, terus mau segera menyesuaikan, terus hanya buka satu jam. Kemudian ini terus hanya menghadirkan terus Ustaz, dan ini terus akan ajak para milenial untuk bagaimana bisa menikmati obrolan-obrolan santai sambil menikmati kajian-kajian yang ada. Manusia itu tidak bisa luput dari aktivitas mengejar dunia, kan? Ya. Tapi bagaimana dengan mengejar dunia? Akhirat bisa digapai. Allah juga berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bil taqwa." Janganlah kalian merasa suci sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Jadi buat remaja milenial semuanya, jangan lupa saksikan Robusta, ngobrol bareng Ustadz setiap hari Jumat jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan ditemani oleh saya Rian Ranta dan saya Sinta Gistiani. Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Terus suka ketang. Nah, anak-anakku yang berada di studio maupun yang berada di rumah, silakan. Ya, dilanjutkan kembali ya Ibu Dewi ya. Ya. Bagi kembali yang tidak punya buku, bisa lihat di slide ya yang muncul di televisi, di layar televisi kalian itu ya. Ada peta konsepnya. Ini contoh peta konsepnya. Jadi apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah ya Bu Dewi ya. Iya. Lihat, bisa dilihat di slide. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat kalimat tanya berdasarkan aspek-aspek ini, ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, biasa ya. Itu dikenal dengan istilah kalimat. Adik Simba, akronimnya ya. Adik Simba. A itu apa, ya. A apa, di mana, K si. Kapan, si siapa, dan bagaimana? M mengapa dan bah bagaimana. Adik Simba. Nah adik-adik, ketika kalian membuat kalimat tanya, jangan lupa di akhir kalimat harus membukukan ada tanda apa. Kalau membuat kalimat tanya ya, ya bagus. Bagus, ada tanda tanya. Jadi harus ada tanda tanya ya di akhir kalimat. Iya, untuk adik-adik yang ada di rumah juga Ibu Dewi ya, jangan ya. Lupa setelah akhir kalimat harus ada tanda tanya. Karena ya. Kalau tidak ada tanda tanya, bisa namanya bukan kalimat tanya ya Ibu Dewi ya. Iya, bukan kalimat tanya. Iya. Dan bisa jadi itu adalah sebuah pernyataan ya, iya. Bukan lagi kalimat tanya. Kalau kita tidak bubuhi nah. Dengan tanda tanya terakhir kalimat. Oke. Apa? Apa itu biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu, ya. Berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Ya, sambil kalian bekerja tidak apa-apa, Ibu jelaskan. Iya. Sebenarnya ini pelajaran sudah pernah diperoleh ketika kalian kelas 4 ya, 5 atau kelas 5. Ada. Tapi sekarang Ibu ulangi lagi ya, kita ulang ada di terulang lagi ketika kalian di kelas 6. Kelas 6. Nah, apa itu berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Iya. Contoh, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Atau apa kabar? Ya. Jadi dia menanyakan sesuatu. Kemudian apa? Siapa? Itu berarti dia menanyakan orang. Iya, untuk pelaku. Atau pelaku. Iya. Contoh, siapa namamu? Dan sebagainya. Kalau kapan? Itu menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita akan berlibur atau kapan kalian akan sekolah lagi? Belum ada yang tahu belum ya. Belum ada yang tahu karena sekarang masih pandemi. Iya, masih. Kemudian pandemi. Kalau di mana itu menanyakan tempat. Contohnya di mana kalian membeli buku ini atau di mana kalian membeli bendera ini. Kemudian untuk mengapa? Berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa. Contoh, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Jadi, kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya harus karena.
Iya, ya. Alasan ya, ada alasan. Iya, karena dia menanyakan alasan. Iya. Kemudian yang terakhir bagaimana? Itu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Ya. Nah, tugas kalian membuat kalimat tanya berdasarkan aspek ini, aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berdasarkan teks, ya, berdasarkan informasi penting yang ada di teks yang sudah tadi Ibu, ya, yang sudah tadi dibacakan oleh Ibu Fitri, atau yang sementara kalian pegang untuk anak-anak yang ada di studio sekarang kan memegang sebuah teks, ya. Nah, jadi itu tugas kalian berdasarkan teks itu. Bagaimana Ibu Fitri? Ya, berdasarkan teks yang adik-adik baca, adik-adik membuat pertanyaan mengenai apa, siapa, dan seterusnya. Oke. Ya, ya, silakan bekerja adik-adik. Gampang kan? Ya, gampang. Adik-adik yang di rumah juga gampang kan? Ya, gampang. Bagus. Ayo adik-adik yang ada di studio, jangan kalah dengan adik-adik yang ada di rumah ya. Ayo. Silakan kalian tuliskan pada peta pikiran itu, ya. Iya. Peta pikirannya. Adik-adik yang ada di rumah juga bisa dilihat di layar televisi adik-adik. Peta pikirannya ada 6 ya, Ibu Dewi ya. Iya. Ada 6 kalimat tanya, kata tanya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk adik-adik yang ada di rumah, kira-kira mereka bertanya Ibu Dewi, ini hasilnya diberikan ke siapa ya? Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, silakan kalian kirimkan tugas kalian ini di Google Classroom. Iya, kalau untuk guru masing-masing ya, di guru di guru masing-masing ya. Jadi kalian buatkan peta konsepnya, kalian foto, kemudian kirim jawabannya di Google Classroom. Atau bisa juga di WA ya Bu Dewi ya? Ya boleh. Yang tidak punya Classroom tidak apa-apa di WA. Iya. Kemudian untuk dinilai ya, untuk dinilai oleh ibu gurumu. Ayo adik-adik yang ada di studio cepat. Ada 6 pertanyaan yang harus adik-adik buat berdasarkan teks yang sudah dibacakan tadi. Iya. Tidak boleh membuat kalimat dari teks yang lain atau seperti contoh yang sudah ibu berikan tadi. Meskipun kalimatnya benar, tapi kalau dia tidak tercantum, kalimat pertanyaannya itu tidak sesuai dengan teks, isi teks, itu tidak dibenarkan atau kurang tepat ya. Iya. Jadi harus berdasarkan teks yang sudah ibu baca tadi dan juga teks yang ada di tangan adik-adik. Adik Nasya dan adik Caca sudah? Ya. Kemudian Ebi dan Marsha? Sudah, sementara ya. Sementara Ibu Dewi. Ya, kita tunggu dulu ya. Iya. Menunggu mereka bekerja, yang di rumah juga. Iya, yang di rumah. Ibu tunggu supaya sebentar kalau pekerjaanmu sudah selesai, silakan difoto lalu dikirimkan di grup WA atau di Google Classroom ya. Atau di Google Classroom. Atau mungkin ada yang pakai Edmodo, silahkan. Iya, atau ada aplikasi-aplikasi yang lain yang diberikan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain. Iya. Yang pembelajaran-pembelajaran kelas-kelas online ya, iya. kelas maya. Jadi kalau misalnya di sekolahnya ibu, ibu memilih Classroom. Mungkin di sekolah adik-adik ada guru-gurunya yang memilih Kalase lain, iya. Atau Edmodo atau apa ya, terserah. Yang penting tugas kalian itu harus disetor. Iya. Kenapa Ibu Fitri tugasnya harus disetor? Ya, agar adik-adik bisa memiliki apa, nilai. Iya, bagus. Andai kata adik-adik tidak menyetor tugasnya, bagaimana ibu gurumu akan memberi
nilai. Tidak ada yang bisa dinilai oleh guru. Sementara ini pandemi mungkin masih lama. Iya, belum ada yang tahu belum kapan ada yang tahu kapan berakhirnya. Ibu khawatir nantinya kalau kalian tidak rajin membuat tugas, kalau kalian tidak rajin menyetor atau tidak ikut-ikut pembelajaran baik daring maupun luring, kalian akan ketinggalan. Ya. Ya. Sayang sekali ya Ibu Fitri ya, kalau misalnya kalian ketinggalan ketinggalan pelajaran, ketinggalan ilmu lagi, dan tidak naik kelas atau tidak lulus, apalagi ini kalian kelas sudah 6, ya. kelas 6. Tidak lama lagi mau ke SMP. Nah, sudah? Ada yang sudah di sini? Ya, ini sudah 3 orang, ini sudah juga ya? Oke. Karena sudah ada semua siswa sudah menyelesaikan tugasnya, Ibu minta kalian mempresentasikan di depan. Ibu tunjuk ya, atau mau angkat tangan dulu siapa yang ada mau? Ada yang bisa, yang berani, raise your hand. Ayo, bisa angkat tangannya? Ayo. Ayo, tadi kan kita sudah belajar harus berani. Iya. Tidak usah takut-takut. Ini kan bukan masa penjajahan. Iya, kalian kalau misalnya takut tidak kan ditembak. Kalau misalnya salah tidak ditembak. Iya, Ibu Dewi tidak pegang pistol, Ibu Fitri juga tidak pegang pistol, makanya jangan takut. Jangan takut. Itu harus berani-berani seperti para pejuang dulu. Pejuang-pejuang kita terdahulu. Masa kalian kalah sama mereka? Iya. Ibu tidak menunjuk Nasya ya, karena Nasya sudah tadi. Iya. Dia sudah maju untuk baca doa, pimpin doa, sudah maju lagi untuk presentasi. Ibu mau yang lain lagi, oke. Okay. Yang berani, ayo. Saya Bu Guru. Sasha mungkin? Ya. Ayo. Tepuk tangan dulu untuk Sasha. Beri semangat. Sasha mau mempresentasikan hasil kerjanya. Dikerasin suaranya ya, supaya adik-adik yang ada di rumah bisa dengar suara Sasha ya. Oke. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas dari guru saya, yaitu mempresentasikan. Sudah gugup Ibu Dewi ya, biasa. Ayo nak, lanjut saja. Apa peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah? Mengapa disambung pidato singkat? Siapa yang menulis proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Kapan proklamasi kemerdekaan? Di mana teks proklamasi kemerdekaan ditulis? Oke, baik. Bagus, tepuk tangan untuk Haji Nasya. Iya. Ya. Kita langsung koreksi sama-sama. Iya. Oke. Ini nomor yang 1. Apa peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah? Kira-kira ini benar tidak? Dia sudah menggunakan kata tanya apa, tapi kalimatnya ada tersebut. Iya. Harus diperjelas ya, diperjelas kalimat tanyanya. Harusnya bagaimana Ibu Fitri? Apa peristiwa? Ini apa? Peristiwa apa? Atau apa peristiwa yang menjadi tonggak 17 Agustus yang menjadi tonggak sejarah? Maksudnya jangan pakai kata tersebut. Kalau misalnya ini apa, sudah menjelaskan ini Bu Dewi ya. Apa peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah? Nah, kita bingung peristiwa apa? Iya. Ya? Bingung kan? Nah, jadi kata tersebut di situ yang kurang tepat. Iya. Jadi sebaiknya diganti apa? Peristiwa yang menjadi tonggak sejarah. Ya, itu boleh. Itu atau apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, soal berikutnya. Oke, yang kedua, dengan menggunakan kalimat tanya mengapa, di sini adik Nasya menuliskan Salsa, ya, mengapa disambung pidato singkat?
Ya, mungkin maksudnya mengapa disebut pidato singkat, mungkin seperti itu. Nah, ya. Jadi bukan disambung ya. Ya. Mengapa disebut pidato singkat? Tapi pidato masuk tidak? Agak masih agak kurang ya, ngambang ya. Ya. Karena kalau disesuaikan dengan teks yang dibaca tadi kayaknya ini yang ngambang sepertinya. Ya. Harusnya apa Bu Dewi? Mengapa? Tunggu, mana bacaannya? Ibu mau lihat di adik Salsa ini mengambil kalimat ini di paragraf yang keberapa? Diambil di paragraf yang keberapa ini, Dek? Paragraf 1. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia dan seterusnya. Mana ini, itu? Ini. Oh, paragraf 4. Terakhir ya. Paragraf 3 ya, hanya ada 3 paragraf. Nah, coba kita baca. Pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilovo, Gafar Pringgadigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Iya. Oh, mungkin yang ditanyakan ini mengapa disambung dengan pidato singkat begitu Bu Dewi. Mengapa Insinyur Soekarno menyambung dengan pidato singkat seperti itu. Iya. Jadi kalimatnya sudah bagus cuma masih kurang tepat. Iya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk kalimat tanya siapa? Adik Sasha menuliskan siapa yang menulis Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya. Maksudnya mungkin siapa yang menulis teks proklamasi Ibu Dewi? Sudah benar ya, ada di teks itu ya. Siapa yang menulis? Siapa? Iya, Insinyur. Insinyur Soekarno yang menulis. Bukan, yang menulis beda dengan yang membacakan. Benarkah Insinyur Soekarno? Coba baca lagi. Siapa yang menulis? Yang mengetiknya Sayuti Melik. Yang menulis siapa? Adalah tadi ada di teks yang Ibu guru baca? Ya, memang sudah benar Insinyur Soekarno, Ibu Fitri. Itu cuma mengetes Ibu adik-adik hanya mengecek ya? Adik-adik. Memang sudah benar Insinyur Soekarno. Ada itu tulisan tangan dari Insinyur Soekarno ya. Kalian bisa lihat di buku tema ada ya, tulisan tangan beliau. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Tapi yang menyusunnya ada berapa orang? Bukan hanya Insinyur Soekarno sendiri. Ya. Oke, lanjut. Oke, berikut kita masuk pada kalimat tanya bagaimana ya. Adik Sasya menuliskan bagaimana yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Masuk tidak? Ini bagaimana kira-kira dengan pertanyaan ini? Bagaimana yang dilakukan? Harusnya apa yang dilakukan? Itu baru nyambung. Untuk kalimat bagaimana kira-kira ada yang bisa menambahkan atau ada jawaban lain dari untuk kalimat bagaimana? Coba ya, silakan. Berdiri Nak. Berdiri Nak. Berdiri. Ya, bagaimana? Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Iya, bagus. Ya, bagus ya. Clap your hand ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk adik Nasya. Ya, harusnya begitu ya Bu Dewi ya. Ya. Bagaimana apa tadi? Iya, bagaimana konsep penulisan teks proklamasi? Jadi dia menceritakan proses ya, ada prosesnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana, jangan jawabannya cuma satu kata. Iya. Karena dia butuh penjelasan. Oke, lanjut Ibu Fitri. Oke, berikut untuk pertanyaan kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Benar ya? Benar. Ya, tepat sekali. Dia menanyakan waktu. Kapan? Jadi kapan kira-kira? Kapan? Jawabannya? Ya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Iya. Terakhir ya, untuk pertanyaan di mana? Adik Sasya menuliskan di mana teks proklamasi ditulis? Benar ya? Benar atau tidak? Ya, benar. Ya. Berarti dia menanyakan tempat. Di mana kira-kira? Di?
Di rumahnya dimana? Siapa? Di rumahnya? Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bojol nomor 1. Ada di teks ya. Pertanyaannya ini ada termuat di teks. Jadi okay? Semua pertanyaan yang ditulis oleh Sasha, Ibu Dewi, tidak lari dari teks yang kita bacakan tadi ya. Hanya bagus. Ada beberapa tadi yang diperlu diperbaiki. Ya, diperbaiki. Iya. Yang lain? Ada yang bisa mau? Lagi? Yang dari sebelah sini dulu, di sini sudah maju. Ayo Ebi, mari. Yang sebelah sini belum maju, oke? Ayo. Ayo, ayo berani. Jangan malu-malu. Harus berani. Marsha? Mana? Ebi? Oke, yang ada saja Ibu Dewi ya, tidak apa-apa ya. Mari maju adik Ebi. Ya, nah, di depan. Yang ada saja. Iya. Yang sudah. Supaya adik-adik di rumah juga bisa tahu kira-kira bagaimana contoh membuat kalimat tanya yang menggunakan kata apa, siapa, mengapa dan lainnya. Oke, silakan adik Ebi. Apa makna dari proklamasi? Iya, apa makna dari proklamasi? Berikut untuk kalimat di mana? Kata tanya di mana? Di mana teks proklamasi disusun? Iya, di mana teks proklamasi disusun? Berikut. Bagus. Siapa yang mengetik? Oke. Mengetik apa? Siapa yang mengetik? Harus diperjelas ya. Harus diperjelas. Supaya jelas ya Ibu Dewi ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Oke, berikut. Bagaimana mereka berhasil memperjuangkan Indonesia? Iya, bagaimana mereka berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Harusnya seperti ditambah itu. Ditambah dengan kata kemerdekaan. Iya. Kapan acara dimulai? Ya, kapan acara apa dulu acara ini? Acara apa dulu diperjelas? Karena bisa saja ini acara ulang tahun. Nah, kalau di teks itu acara apa kira-kira di Kebi? Lomba. Acara apa kira-kira? Yang di teks yang sudah dibacakan tadi. Acara apa di situ? Acara 17. Pembacaan 17. Teks. Proklamasi. Coba adik Ebi, silakan dikoreksi diperbaiki. Coba kalimat yang itu tidak tengah itu saja. Kapan acara dimulai? Kapan acara pembacaan teks proklamasi dimulai? Oke, bagus, sudah pintar. Harusnya seperti itu ya Bu Dewi ya. Harus seperti itu, harus jelas ya. Karena kalau misalnya ditanya acara ini kan banyak. Tidak boleh bertanya menimbulkan harus jelas pertanyaannya ya. Oke, berikut. Mengapa mereka harus mengeluarkan darah menyelamatkan Indonesia? Oke, kenapa harus atau mengapa harus ada pertumpahan darah? Mungkin seperti itu ya Bu Dewi ya. Tidak boleh menggunakan kata kenapa Ibu Fitri, itu adalah dialek kita orang-orang Kalau mengapa? Harus kata tanya mengapa, bukan kenapa atau kiapa. Biasanya kan kita mendengar kenapa atau kiapa itu dialek. Ya, kita tidak bukan termasuk bahasa Indonesia. Jadi, kita harus belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Lanjut, apa lagi? Oke, sampai di situ ya. Sampai di situ ya. Oke, terima kasih adik Ebi. Tepuk tangan semuanya untuk adik Ebi. Nah, adik-adik yang ada di studio dan adik-adik yang ada di rumah, apakah kalian sudah paham tentang bagaimana membuat kata tanya dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, oke, sudah paham. Nanti insya Allah pada pembelajaran berikutnya, kita masih belajar tentang ini juga ya, tentang proklamasi. Bukan Ibu Fitri, tentang membuat peta pikiran iya. dengan menggunakan aspek itu tadi. Jadi ini kan baru pertama, baru PB1, pembelajaran 1. Nanti di pembelajaran yang lain atau di subtema 2 atau subtema 3 kita masih belajar dengan materi yang sama. Jadi kalau misalnya hari ini banyak yang
mengalami kesalahan atau banyak yang salah-salah jawabannya, kalian jangan berkecil hati, tetap semangat untuk belajar dan berlatih ya. Namanya belajar, tidak ada yang langsung jadi pintar, semuanya dari salah-salah dulu kan? Iya. Nah, dari salah itu, dari kesalahan itu kalian bisa belajar. Iya. Jadi jangan takut salah ya, Bu Dewi. Iya, jangan takut salah. Yang salah juga tidak dimarahi tuh. Iya. Oke. Nah, adik-adik, kita break sejenak dulu ya. Nanti sebentar kita akan bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Kericuhan dipicu akibat masa aksi yang hendak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon di halang-halangi petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mosa TV. Masih semangat adik-adik? Masih. Mana semangatnya? Masih? Masih. Oke, sekarang kita tepuk semangat. Berdiri semua dulu, ayo. Bukunya diletakkan dulu di kursi. Sama-sama kita tepuk semangat ya. Yang untuk rumah, adik-adik yang ada di rumah juga bisa ikutan ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Aduh, ulangi Ibu Dewi, kurang semangat ya Ibu Dewi ya. Ulangi satu kali lagi. Untuk adik-adik yang ada di rumah juga bisa ikutan ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, masih semangat ya. Walaupun masih, sudah masuk Ibu di siang bolongnya. Iya, kita harus semangat. Oke. Nah, tadi adik-adik sudah belajar mengenai apa tadi? Makna dari proklamasi. Iya, adik-adik sudah belajar mengenai makna proklamasi. Tadi Ibu Dewi sudah menjelaskan bahwa kita meraih kemerdekaan itu tidak mudah ya. Harus butuh pertumpahan darah. Ya. Nah, setelah kita merdeka, agar kita bisa bertahan hidup, maka kita harus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup? Ada yang bisa? Harus kita apa, harus kira-kira menyesuaikan apa? Adik Ebi? Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, jadi untuk bertahan hidup, maka kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau lebih kita kenal dengan istilah apa? Ada yang bisa? Tempat tinggal atau apa yang tadi? Beradaptasi. Ya, beradaptasi. Nah, untuk hari ini ya, kita akan belajar mengenai adaptasi ya. Kita akan lanjutkan mengenai adaptasi. Nah, di sekarang ini kita menghadapi apa coba? Pandemi. Ya, ada pandemi. Pandemi apa namanya?
COVID-19. Iya, pandemi COVID-19. Nah, untuk mencegah supaya kita tidak tertular dari pandemi itu, kita harus melakukan apa juga tadi? Tadi yang disebutkan apa? Melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan yang sekarang ini, lingkungan yang sekarang sedang menghadapi pandemi COVID. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk beradaptasi pada menghadapi pandemi ini? Kira-kira apa? Iya, cuci tangan, bagus. Iya, pakai masker. Ada lagi yang bisa? Iya, jaga jarak. Nah, ada lagi? Hindari kerumunan. Iya, menghindari kerumunan. Ya, dari yang tadi adik-adik sebutkan, pakai masker, cuci tangan. Pakai sabun ya Ibu Fitri. Iya, cuci tangan bukan hanya asal cuci tangan. Dengan air yang mengalir. Dengan air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Sabun ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan, ya disebutkan juga, jaga jarak ya Ibu Dewi ya. Minimal 1 meter. Iya, minimal 1 meter. Supaya kita tidak tertular oleh virus COVID-19. Nah, itu merupakan contoh adaptasi ya yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Nah, sekarang Ibu Guru akan berikan satu contoh ya adaptasi. Namun sebelumnya, bukan hanya manusia juga yang melakukan adaptasi, tetapi semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, apa saja makhluk ciptaan Tuhan yang adik-adik tahu? Selain manusia, hewan, bagus. Apalagi? Ada lagi, ya tumbuhan, bagus sekali. Jadi makhluk ciptaan Tuhan itu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai adaptasi tumbuhan ya Ibu Dewi ya. Ya, Ibu Guru akan berikan satu contoh tumbuhan, adaptasi tumbuhan. Oke, silakan yang di rumah bisa lihat di slide. Adik-adik yang di rumah bisa lihat di slide juga. Yang di studio bisa lihat di slide dan muncul. Di sini akan Ibu bagikan gambar tumbuhan, salah satu jenis tumbuhan. Kalian bisa mengamati tumbuhan ini. Kalau yang di rumah bisa lihat slide-nya ya. Ini di slide ada satu tumbuhan. Nah, adik-adik di sudah pegang semua ya? Kalian, di layar televisi kalian. Ya. Sudah muncul atau belum? Ya, bagus. Sudah, ya? Sudah muncul. Nah, kira-kira ini tanaman apa ya? Bunga teratai. Oh iya, bunga teratai. Adik-adik yang di rumah juga bisa lihat ya. Di sini ada contoh adaptasi tumbuhan. Ibu guru ambil contoh bunga teratai. Nah, silakan adik-adik amati bunga teratai ini ya. Dan silakan adik-adik tuliskan ciri-cirinya ya Ibu Dewi ya. Ciri-cirinya bagaimana bunga teratai ini beradaptasi dengan lingkungannya. Kalian amati bagaimana daunnya, bagaimana batangnya ya, batangnya, akarnya dan sebagainya. Iya. Memang kalau misalnya kita mengamati langsung ya lebih bagus lagi. Iya, tapi kan kita harus bersabar karena ini masa pandemi. Kita tidak bisa belajar di sekolah. Ibu tidak bisa ajak kalian untuk mengamati langsung bunga teratai ini. Iya. Jadi sekarang cukuplah berupa gambar Ibu. Berupa gambar dulu. Iya. Ya, tulis saja di bawahnya itu. Ditulis hasil pengamatan adik-adik di kertas. Di kertas yang sudah Ibu bagikan. Untuk anak-anak yang di rumah juga, silakan kalian tuliskan ciri-ciri dari bunga teratai ini di buku kalian, di buku tulis. Dan tetap diserahkan kepada guru yang ada di sekolah ya, diserahkan. Lewat Google Classroom atau aplikasi lain yang disediakan oleh guru adik-adik yang ada di rumah. Sebanyak-banyaknya boleh, terserah kau mau tulis sampai 5, sampai 6. Terbatas ya? Ya, tidak terbatas, menurut hasil pengamatanmu. Kira-kira setelah melihat gambar ini, bentuk daunnya seperti apa, ya, batangnya, kemudian akarnya. Kalau untuk akar, mungkin tidak kelihatan di sini Ibu Fitri, sayang sekali. Ibu guru yakin semua pernah melihat bunga teratai kan? Iya, yang baik adik-adik yang ada di rumah juga kan pernah.
Jadi bisa tahu seperti apa akar dari bunga teratai. Paling tidak daun dan batang. Batangnya atau iya. bunganya bisa kalian amati berdasarkan gambar ini. Silakan ditulis. Amati bagaimana bentuk daunnya, apakah berbentuk segi empat atau kecil-kecil. Bagaimana batangnya, bunganya berwarna apa, dan seterusnya. Terserah iya. apa saja yang kau lihat di gambar itu, silakan kalian tuliskan. Nanti insya Allah kalau misalnya pandemi ini sudah berlalu, kita akan sama-sama, kita akan mengamati. Sama-sama mengamatinya secara langsung iya. Biasa ini tumbuh di danau ya, iya, di Fitri, danau, di kolam-kolam, di kolam juga ada. Iya, tumbuh bunga teratai ini. Jadi, kita berdoa saja semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin, 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 ya Allah ya. Alamin. Supaya kita tidak menghayal, tidak melihat, kita bisa melihat langsung. Iya, seperti melihat apa langsung. Sih bunga teratai itu? Ya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa melihat langsung ya, ya. Ibu Fitri. Karena kalau melihat langsung kalian bisa lihat, oh ini akarnya bentuknya seperti ini. Tidak batangnya, hanya melihat tapi bisa meraba, ya, bisa memegangnya. Ya. Kalau ini kan kalian hanya bisa melihatnya gambar. Di gambar, tapi tidak apa-apa ya. Gambar ini Ibu rasa juga sudah cukup mewakili jelas. Ya Ibu Dewi ya. Sudah mewakili daripada tidak sama sekali ya Ibu Fitri ya. Ya. Karena memang kita tidak bisa melawan kondisi yang ada sekarang ini. Oke. Oke, silakan adik-adik tulis jawaban adik-adik. Sebanyak-banyaknya ya, sebanyak yang kalian tidak bisa terbatas. Amati. Tidak terbatas. Ya, jangan takut mau salah. Mau 10 juga bisa. Bagus, ya. Lebih bagus lagi. 100 juga bisa. Kebanyakan mungkin ya, Fitri. Bisa aku dan kita di sini. Ayo. Dikedi sudah selesai? Oh, luar mantap, biasa. Mantap, luar biasa. Ayo maju ke depan kalau ya, berani. Silakan. Ayo. Maju ke depan. Dibaca saja ya, Naya. Dibaca. Oke. Kasih keras suaranya supaya adik-adik yang ada di rumah juga bisa dengar. Oke. Ciri-ciri bunga teratai. Iya. Tumbuh di air. Oke, tumbuh dapat di air. Dapat mengampung di air. Memiliki daun yang lebar. Memiliki batang yang berongkang. Iya, ya, mantap sekali. Ya. Meskipun batangnya tidak kelihatan iya. di situ. Tapi mungkin adik ini sudah pernah melihatnya langsung iya, ya, sehingga dia tahu bahwa batangnya itu berongga. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bisa? Yang bisa? Selain adik Ebi? Kira-kira atau dari sudah bentuk. Sama jawabannya? Atau ada yang ingin menambahkan? Iya, dari yang, dari bunganya. Iya. Bunganya kira-kira warna apa? Iya. Karena teratai itu kan banyak macamnya ya. Iya. Ada yang warna putih, ada yang warna. Kalau ini warna apa adik-adik? Kalau di gambar ini kira-kira warna bunganya warna apa? Pink, ya, pink. Atau merah? Merah muda. Muda. Oke, karena kita orang Indonesia, maka kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia ya. Ya. Biasakan ya, warna merah muda. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Atau ada jawaban lain kira-kira? Ya, ada jawaban lain, ada pendapat yang lain dari hasil pengamatan kalian? Iya. Sasa. Atau saya Bu Guru menambahkan ya. Saja Bu Guru. Iya tidak apa-apa, jangan takut-takut, harus berani-berani. Ayo. Adik-adik yang ada di rumah juga ya, harus semangat ya mengerjakan tugas dari Ibu. Nanti insya Allah kalian foto dan kirimkan apa namanya, ke guru. Dikirimkan ya. Kepada gurumu via WhatsApp atau Google Classroom atau aplikasi apa saja yang kalian gunakan ketika daring. Ayo, ada lagi yang bisa? Sepertinya tidak ada, Ibu Fitri. Mungkin sudah sama ya? Sudah sama? Atau? Sudah sama. Sudah sama ya? Oke. Sudah sama, oke. Jadi kita berpatokan saja pada adik Ebi ya. Dimana menurut hasil pengamatannya adik Ebi, bahwa ciri-ciri dari bunga teratai itu, yang pertama dia tumbuh di air. Benar tidak bunga teratai tumbuh di air? Coba ya. Lihat di gambar. Ada airnya kan? Ya. Ada airnya di gambar? Ada, ya, nanti kita sama-sama ya setelah pandemi ini insya Allah kita bisa mengamati langsung ya. Ya, sambil kita jalan-jalan iya. ke Danau Limboto mungkin ya, asik. Iya. Makanya kalian harus banyak apa? Banyak berdoa.
supaya pandemi ini bisa berakhir dan harus selalu jaga kesehatan supaya tidak sakit. Kalau misalnya nanti pandemi ini sudah berakhir, kita bisa sekolah lagi, insyaallah. Ya, dan kita bisa jalan-jalan untuk langsung mengamati. Iya, yang mana sih airnya yang dimaksud ini? Oke, air. Oke, yang kedua, tunggu dulu Ibu Fitri, ada yang saya ingat. Karena dia tumbuh di air, maka dia disebut tanaman hit. Siapa tahu yang bisa? Tanaman apa? Tanaman yang tumbuh di air biasa disebut tanaman hidrofit. Ya, hidro itu air ya. Jadi tanaman yang tumbuh di air itu disebut tanaman hidrofit. Ada tanaman xerofit, ada higrofit. Kalau higrofit itu dia tanaman yang tumbuh di tempat yang lembab. Ada juga yang xerofit. Kalau xerofit itu dia tanaman yang tumbuh di tempat yang kering dan tandus, ya. Seperti kaktus. Kaktus. Pernah melihat kaktus? Pernah ya? Pernah ya, punya kaktus di rumah? Pernah. Kira-kira suka nonton film apa dulu yang lalu, film yang biasa ditonton anak-anak di Oscar Oasis. Oscar Oasis pernah nonton kartun? Nah, ya itu di situ kaktusnya ya. Ya, di situ ada tanaman kaktusnya. Biasanya daun kaktus itu apa? Berduri. Ya, jadi kaktus itu dia mengubah daunnya menjadi duri untuk apa? Untuk memperkecil penguapan. Karena dia hidup di daerah yang tandus, jadi bentuk adaptasinya terhadap lingkungan adalah daunnya dia ubah menjadi duri supaya tidak banyak air yang keluar. Iya. Kenapa? Karena kalau banyak air yang keluar dia bisa mati. Karena dia kan harus hemat-hemat airnya. Karena dia di sana itu jarang turun hujan. Ya? Hidup di daerah Kita lanjut. Oke, kemudian yang ketiga, ini ciri-ciri dari bunga teratai memiliki daun yang lebar. Nah, dilihat dari gambar juga ya Ibu Dewi ya, daun bunga teratai ini lebar ya. Berikut yang terakhir, memiliki batang yang berongga. Nah, adik Ebi ini luar biasa ya Ibu Dewi ya. Walaupun di gambar ini tidak ditampilkan batangnya, bentuk batangnya, tapi adik Ebi sudah mampu menuliskan bahwa bunga teratai ini memiliki batang yang berongga. Nah, itu jawaban dari adik Ebi. Mungkin adik-adik yang di rumah juga punya jawaban yang lain ya. Silahkan untuk mengirimkannya ke guru adik-adik masing-masing yang ada di rumah. Nah, itu untuk apa namanya? Bunga teratai ya. Bunga teratai. Nah, tugas kalian berikutnya adalah silakan kalian mengamati tanaman bambu ya. Tanaman bambu ini tanaman bambu. Ya. Mungkin kalau tanaman bambu tidak asing lagi bagi kalian ya. Kalian punya pasti pernah melihat tanaman bambu. Pasti di belakang rumah atau di samping atau di mana, ini tanaman bambu banyak kita temui di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi tugas kalian sekarang ya adalah Ibu minta kalian untuk menuliskan ciri-ciri dari tanaman bambu. Oke. Ya, silakan. Ibu guru bagi gambarnya ya. Silakan dibagi gambarnya. Cers. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, ya, bisa dilihat gambarnya di sini. Ada gambar pohon bambu. Silahkan adik-adik di rumah mengamati kira-kira.
silakan adik-adik bisa memaparkan hasil adik-adik di depannya. Tidak apa, biasa saja. Bagi adik-adik yang berada di rumah, silakan buka buku tema. Ya, buku tema di halaman berapa ya, Ibu Fitri? Di buku tema mana? Ibu pinjam buku temanya. Di buku tema halaman 19 ada gambar pohon bambu. Pohon bambu. Ya. Kalau misalnya kalian tidak pernah atau belum pernah melihat bambu, silakan lihat di buku tema halaman 19 ada gambar bambu. Nah, ini kalau saya rasa Ibu Dewi semua pernah melihat bambu ya. Ya, silakan kalian tuliskan ciri-ciri tanaman tersebut di buku tulismu masing-masing. Silakan ya, yang di rumah juga tetap semangat. Ditulis sebanyak mungkin yang bisa adik-adik tuliskan, silahkan, tidak terbatas, bebas ya, silahkan ditulis sesuai pengamatan adik-adik. Kira-kira pohon bambu itu seperti apa? Dia biasanya hidup di tempat yang seperti apa ya? Silahkan ditulis. Bagaimana batangnya? Iya. Bagaimana daunnya, bentuk daunnya? Dan semua yang bisa kau lihat atau kau amati dari gambar itu, silakan kau tuliskan ciri-cirinya yang merupakan bentuk penyesuaian diri atau bentuk adaptasi dari bambu terhadap lingkungan. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah? Jangan takut, harus berani. Oke. Tulis sebanyak-banyaknya sesuai hasil. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, silakan lihat layar televisi kalian. Ya. Ini tanamannya ya, tanaman bambu yang ibu inginkan kalian untuk mengamati ciri-ciri dari dan mana? Menuliskan ciri-cirinya pada buku kalian, kemudian kalian setorkan kepada ibu gurumu. Jelas ya adik-adik yang ada di rumah ya, untuk gambar bambunya. Oke, ada yang bisa? Sudah selesai? Oke, adik Marsha bisa? Oke,
Adik Masya, Ibu Dewi bisa maju. Ya, bagus. Oke. Ya, berarti semuanya sudah pernah maju ini ya? Iya, berarti semua adik-adik yang datang ada di hari ini adik-adik semuanya berani-berani. Oke, iya. Silakan Adik Masya. Adik Masya, ayo maju. Yang lain sambil menyelesaikannya ya, adik-adik yang ada di rumah sambil juga. Sambil mendengarkan, apabila kalian ingin menambahkan boleh. Bisa, ya. Atau mungkin kalian ingin meluruskan, mungkin menurut kalian pendapatnya Nasya itu kurang tepat, boleh silakan. Oke, tapi kita dengarkan sama-sama ya, dulu. Kita dengarkan Nasya, dulu sama-sama. Ya. Silakan. Ciri-ciri bambu atau cara bambu menyesuaikan diri. Oke. Satu, bambu memiliki bulu halus yang menempel pada bagian batang. Dua, kondisi lingkungan yang cukup air merupakan salah satu jalan bagi pohon bambu untuk beradaptasi. Tiga, lokasi tumbuhan bambu harus dekat dengan sumber air. Empat, tumbuhan bambu mampu berkembang biak sendiri tanpa bantuan manusia. Oke, baik. Clap your hands. Oke, tepuk tangan dulu buat Adik Marsha. Oke, ada kira-kira yang bisa menambahkan lagi jawabannya dari Adik Marsha? Selain ciri-ciri itu, iya. Mungkin dari batangnya. Batangnya itu biasa kalau di bambu itu batangnya itu ada apa? Ada isi apa di dalam bambu? Pernah lihat kan kalau misalnya bapakmu mau buat pagar dari bambu, pernah lihat? Saat dia membelah bambu, kira-kira ada isi tidak ada di dalam apa bambu? Di dalam bambu itu? Ada isi? Ada ya? Ada isi? Tidak ada ya? Iya. Ya Ibu Fitri ya? Iya. Di dalam bambu itu kosong ya. Tidak ada isi apa-apa. Jadi ada ruang kosong di dalam bambu itu. Kemudian di dalam bambu, di bambu itu batangnya itu beruas-ruas. Iya. Ya. Selain tadi yang sudah disebutkan, itu yang pertama, bambu memiliki bulu halus yang menempel pada bagian batang. Betul tidak? Iya. Dan itu bisa bikin kita merasa gatal, gatal ya. Tapi gatal hanya untuk sementara, tidak berisiko ya. Tapi kita harus hati-hati juga kalau misalnya kena, biasa kita sebut miang ya. Iya, miang. Biasa kena batangnya itu. Iya. Pasti kita merasakan gatal, tapi gatal yang sementara saja, tidak berakibat fatal. Oke, namun untuk bulu halus ini, biasanya Ibu Dewi, paling kita bisa melihatnya di bambu yang masih muda, itu pasti banyak sekali bulu halusnya. Namun lambat laun setelah bambu ini tumbuh dewasa, maka bulu halus itu juga semakin berkurang. Seperti itu. Kemudian kondisi lingkungan yang cukup air ya. Iya, seperti yang tadi sudah ada empat yang disebutkan oleh adik Ebi. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyebutkan ciri-ciri dari bunga teratai ya, Ibu Dewi ya. Kemudian tadi sudah diwakilkan oleh adik Marsha untuk menyebutkan ciri-ciri dari pohon bambu. Nah, selain itu tadi adik-adik sudah belajar yang pertama mengenai apa kira-kira? Sampai masih ingat? Ya. Ya, teks apa? Proklamasi, ya, teks makna. Proklamasi. Kemudian adik-adik sudah menyebutkan apa? Makna dari teks proklamasi. Teks proklamasi. Nah, kemudian setelah itu adik-adik sudah mampu membuat apa tadi? Peta? Pertanyaan yang menggunakan kalimat tanya apa, di mana, mengapa, siapa, dan kapan serta bagaimana. Ya, dan terakhir adik-adik sudah mampu menyebutkan ciri-ciri dari bunga teratai, kemudian dari bambu. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Insya Allah apa yang adik-adik dapatkan hari ini bisa bermanfaat kelak untuk adik-adik. Dan satu pesan Ibu dan juga Ibu Dewi, tetap jaga kesehatan ya. Jaga jarak, jangan lupa selalu cuci tangan. Dan jika mau berpergian harus memakai masker dan tetap jaga jarak. Ya. Oke, adik-adik. Terima kasih atas kesempatannya ya, atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Kak, aku emang pacaran. Tapi pacaranku syar'i kok. Aku gak pernah macam-macam. Gak ada pacaran yang syar'i, Ratih.